Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan juga salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan di antara sebab ya yang dia lakukan dari usahanya menyebarkan dakwah sehingga kita merasakan bagaimana manisnya iman, bagaimana seluruh dari lini-lini kehidupan kita diisi dengan segala hal yang kiranya bisa mendatangkan ridha-Nya Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita masuk di bulan Muharram. Ya, kita masuk bertemu kali ini dengan bulan Muharram. Bulan yang di dalamnya terdapat banyak sekali ya anggapan-anggapan yang berkembang dalam masyarakat kita. Keyakinan-keyakinan atau boleh kita katakan khurafat-khurafat. Ya, cerita-cerita orang dulu yang kalau dibuktikan secara ilmiah maka tidak bisa dibuktikan, hanya turun-temurun dari generasi ke generasi. Bahkan ini sudah ada dulu 14 abad yang lalu, bahkan sebelum datangnya Islam, keyakinan-keyakinan tersebut ada, sudah terbentuk, di mana meyakini bahwasanya bulan Muharram ini, kalau dulu sebelum datangnya Islam, sebelum diganti ya, itu namanya Safar Awal. Jadi ada Safar Sani, ada Safar Awal. Jadi dulu namanya bukan Muharram. Jadi Muharram ini penamaan yang diberikan oleh Allah melalui Rasulnya. Yaitu mengganti yang awalnya namanya adalah Safar Awal. Atau Safar yang pertama, sebagaimana kita tahu ada Rabiul Awal, ada Jumadil Awal, seperti itu. Nah, apa sih anggapan-anggapan mereka tentang bulan Muharram? Kalau di negara kita disebut juga dengan bulan Syura, ya, karena notabene mayoritas banyak penduduk saudara kita dari Jawa, suku Jawa, yang ini adalah dari bahasa Jawa atau Syura. Nah, apa keyakinan yang dibangun ya di bulan Muharram ini? Di antaranya ada orang yang berkeyakinan, beranggapan bahwasanya bulan Muharram ini adalah bulannya kesialan ya. Jadi kalau ada orang yang mau menikahkan anaknya, maka bulan ini adalah bulan yang paling tidak baik untuk melakukannya. Atau ada orang yang mau pindah rumah, bahkan ada keyakinan bahwasanya kalau berpergian di bulan Muharram ini akan ditimpa kesialan, akan terjadi kecelakaan atau kesulitan di sana sini. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Islam telah datang, Islam telah mewarnai hidup kita. Maka sudah selayaknya kita benar-benar menjalankan Islam secara kafah, sempurna. Karena Islam telah merubah keyakinan-keyakinan yang tidak berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika kita dapati keyakinan seperti ini, keyakinan bahwasanya bulan ini mendatangkan kesialan, mendatangkan sesuatu yang tidak baik untuk dia melakukan kegiatan, maka sudah seharusnya kita telaah lebih jauh lagi. Yang pertama, bahkan di bulan ini dikatakan Muharram, artinya bulan yang suci. Bahkan dikatakan Syahrullah, bulannya Allah. Dan tidak layak bagi kita mencelanya. Apalagi sampai ya membatalkan. Karena ada orang-orang yang bahkan sampai membatalkan. Misalnya ada seharusnya terjadi pernikahan, dia batalkan pernikahan tersebut. Kenapa?
karena menimbang bahwasanya khawatir nanti rumah tangganya akan terjadi hal-hal yang buruk, tidak langgeng dan lain sebagainya. Ada yang tidak mau pindah rumah ya, dia mau masuk rumah baru nanti atau mau pindah setelah berlalunya bulan Muharram. Atau bahkan sampai ada di suatu daerah yang dia tidak mau memasukkan anaknya sekolah karena dia beranggapan ini hari yang gak baik ya, sehingga dia ulur nantilah sampai hari yang baik, misalnya hari Kamis misalnya kan. Maka kita perlu tahu Allah murka, marah kepada kita yang mencela waktunya. Wa ana dahar, dan aku adalah waktu itu, aku adalah yang menciptakan waktu. Bahkan Allah bersumpah dengan waktu, wal asr, wal fajr, wal duha, wal lail. Banyak Allah bersumpah dengan waktu. Allah menciptakannya, dan kita malah mencela, beranggapan, menganggap bahwasanya waktu itu ada yang sial dan ada yang beruntung. Tidak, wahai saudaraku. Kalaulah iman kita benar kepada Allah dan Rasulnya, maka hal tersebut harus kita lawan. Harus kita jelaskan kepada saudara-saudara kita yang belum paham. Yang mungkin di sana ada orang-orang tua kita yang mereka mewarisi ya keyakinan atau juga hal-hal yang diwarisi dari khurafat tersebut. Maka dengan ilmu, dengan hikmah, dengan baik tentunya kita sampaikan bahwasanya itu adalah keyakinan yang tidak benar. Bahkan ya, kita bisa jatuh kepada kesyirikan. Ya. Kalau sampai kita pada derajat betul-betul mengimaninya, itu akan terjadi. Dan syaitan mungkin ya, mungkin yang dia katakan akan kecelakaan. Bisa jadi ya, terjadi. Tapi hal tersebut bukan karena waktu tersebut. Memang sudah qadarullah, takdirnya Allah. Dan bisa jadi syaitan bermain di sana untuk membangun keyakinan yang lebih besar lagi di hati kita. Allah musta'an. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan ya, dalam acara Nu'min Sa'ah yang kita mengangkat tema sialkah bulan Muharram itu. Ya, keyakinan yang mungkin sudah banyak tersebar, bahkan sebagian yang mungkin sudah mendarah daging betul-betul meyakini bahwasanya hal tersebut adalah hari yang tidak baik atau bulan yang tidak baik. Yang mana ada keyakinan di situ adalah orang-orang yang lagi membuang sialnya, dengan segala macam bentuk mistis, yang mengatakan bahwasanya di situ adalah bulan-bulan di mana orang-orang ya, yang dia misalnya berprofesi sebagai seorang dukun, tukang sihir dan lain sebagainya, melepaskan ilmunya di bulan tersebut dan lain sebagainya dari keyakinan-keyakinan tentang betapa horornya bulan Muharram. Allah musta'an. Ini adalah di antara bentuk talbis iblis. Syaitan melakukan, membuat ya. Bagaimana bulan yang dikatakan bahwasanya itu adalah bulannya Allah, bukan menjadi bulan yang malah disukai ya. Atau malah di sana seharusnya orang memperbanyak ibadah. Kita tahu di bulan Muharram Rasulullah menganjurkan diantaranya adalah memperbanyak puasa sunnah. Puasa sunnah yang dilakukan di bulan Muharram. Bahkan di sana ada satu hari ya, di bulan Muharram itu, yaitu tanggal 10 dari Muharram atau Asyura dikatakan, di mana Rasulullah pernah bertemu atau melihat ada orang-orang Yahudi di masanya, mereka berpuasa. Maka Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, ya wahai Yahudi, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian berpuasa di tanggal ini ya, di bulan Muharram di tanggal ini? Maka orang Yahudi itu mengatakan ini adalah hari di mana Nabi Musa selamat ya, diselamatkan oleh Allah dari pengejaran Fir'aun ya. Yang kita tahu kisah atau sejarahnya, Nabi Musa bersama para pengikutnya dari Bani Israel menyeberangi lautan ketika dia membelah
lautan itu dengan tongkatnya, Allah selamatkan dia dan kaumnya, dan Allah celakakan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka orang-orang Yahudi menganggap ini adalah hari yang besar. Dan ketika itu ya memang Nabi Musa sebagai bentuk rasa syukurnya melakukan puasa. Bahkan sebelum datangnya puasa Ramadan, umat Islam dijatuhi atau juga mendapatkan hukum wajibnya puasa Ramadan itu tahun kedua Hijriah. Nah sebelumnya itu mereka menganggap ya, atau dalam Rasulullah menekankan puasa inilah seperti puasa yang wajib, itu puasa Muharram dari tersebut, puasa Asyura. Nah Rasulullah ketika setelah mendengar dari orang-orang Yahudi, maka dia pergi kepada sahabatnya, dia katakan kalau kami adalah orang yang lebih pantas lagi, yang lebih utama lagi untuk mengamalkan puasa puasa Muharram tersebut, puasa Asyura tersebut. Maka dia menjumpai para sahabat yang mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, berpuasalah kalian di 10 Muharram dan selisihilah mereka orang-orang Yahudi. Kalau Yahudi berpuasanya hanya di tanggal 10-nya, maka selisihi mereka. Baik itu kita buat 9 ke 10 atau 10 ke 11 atau ketiga harinya. Yang mana kita mendapatkan faedah, fadilah yang banyak. Yang mungkin ya untuk tahun ini jatuh pada hari Senin ya, atau hari Ahad ya. Boleh kita lakukan puasanya dari hari Ahad, Senin dan Selasa. Ya, mudah-mudahan kita tak terlepas ya, tak terlewatkan, karena ada fadilah yang besar puasa Asyura itu, di mana Rasulullah mengatakan puasanya bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu. Maka jangan sia-siakan untuk bisa mengamalkan puasa sunnah tersebut, yang mana itu adalah sunnah yang amat sangat ditekankan. Bahkan sebelumnya hampir ya, itu menjadi suatu puasa yang diwajibkan sebelum datangnya puasa Ramadan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini bisa kita lihat bagaimana kita harus betul-betul ya, dalam menuntut ilmu sehingga tahu ya, perkara-perkara yang tidak benar. Ya, jadi itu di antara fungsinya ilmu. Kita memiliki ilmu sehingga kita tidak mudah latah istilahnya ya, mudah mengikut-ngikut ya, apa yang menjadi trendy saat ini ya, apa yang menjadi sesuatu yang digemari, digandrungi ya, terutama para remaja ya, ikut-ikutan. Orang yang berilmu, orang yang memiliki pemahaman yang baik, dia tidak menjadi orang yang latah. Dia akan membentengi dirinya, dia akan menilai lagi. Min husnil islami tarku ma la ya'nihi. Seorang muslim yang benar, sempurna keimanannya itu, dia akan meninggalkan perkara yang kiranya tak mendatangkan manfaat untuknya. La lidunya, enggak untuk dunianya, dan tidak pula akhirah, tidak pula untuk akhiratnya. Maka dia akan tinggalkan. Jadi pergerakannya itu, kalau enggak dia mendapatkan untung untuk perkara akhiratnya atau perkara dunianya, maka sebaliknya. Jadi kalau dua-duanya nggak dia dapatkan di sana, maka dia tinggalkan. Ini seorang muslim, muslim yang baik. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muharram itu bagaimana tadi dikatakan adalah bulan yang pada asalnya adalah bulan yang termasuk di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan kita telah menyampaikan sebelumnya, tiga bulan yang berturut-turut itu antaranya adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dia ada empat bulan ya yang dikatakan asyhur atau mulia bulan, itu ada empat. Nah, tiga yang berurutan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan satu lagi Rajab. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari sini kita harus ya benar-benar membentengi diri kita, keyakinan kita dan juga anak-anak kita tentang berita buruknya atau sialnya bulan Muharram. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini.
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di segmen yang ketiga, Mukmin Sa'ah, yang kita membahas mengangkat tema sialkah bulan Muharram itu. Nah, kita lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, Rasulullah katakan, la adwa wa la tiara wa la hamma wa la safar. Rasulullah membantah ya. Ini anggapan orang-orang di zaman Arab dulunya ya, di Quraisy atau juga di bangsa Arab ketika itu, mereka beranggapan bahwasanya ada waktu yang sial, ada perkara yang tidak boleh mereka lakukan. Jadi mereka itu orang-orang di zaman itu ya, di masa Quraisy, kafir Quraisy. Mereka kalau mau melakukan perjalanan, mereka melakukan tiarah. Tiarah itu yang mana mereka ambil burung, ya, kemudian mereka terbangkan. Kalau terbangnya ke arah kanan, maka mereka akan lanjutkan perjalanannya. Mereka akan melakukan perjalanan safar. Tapi kalau burung itu terbangnya ke arah kiri, maka mereka batalkan perjalanannya, walaupun mereka sudah siap-siap, sudah dengan segala bekal-bekalnya ya. Mereka sudah siap mau melakukan perjalanan, tapi gara-gara ketika mereka ingin melakukan perjalanan kemudian mencoba dengan tiarah tadinya, ingin mengetahui nasib baik atau buruknya dengan burung tadi, dia terbangkan, kemudian kalau terbang ke kiri mereka batalkan. Maka Rasulullah bantah, ini adalah pemikiran Arab jahil ya. Ya, di masa jahiliyah ketika itu Rasulullah katakan, la adwa, tidak ada perkara atau tidak ada penyakit yang menular kecuali atas izinnya Allah. La adwa wa la tiara, tidak ada itu yang benar ya, tidak benar itu orang yang melakukan tiara. Tiara itu tadi yang kita sebutkan, jelaskan, yaitu orang yang mencoba keberuntungan dengan burung ya. Atau kalau sekarang itu banyak ya, banyak ada orang yang dia misalnya melemparkan kayu atau tongkat kecilnya ke atas, kalau ke arah kanan ya sama kayak tiara, atau dia melakukan undi koin gitu ya, dan lain sebagainya. Maka ini termasuk, wahai saudaraku, hindari perkara-perkara seperti itu. Banyak ya, banyak sekarang ya, mungkin bahkan ada yang dengan aplikasi di HP, ketika dia ini menyebabkan ya, menimbulkan ketidakpercayaan diri. Kalau remaja-remaja ya, mungkin nggak tahu sekarang apakah masih ada seperti itu. Kalau zaman dulu ya, tahun-tahun 90-an atau tahun-tahun 2000-an, itu ada istilah zodiak ya. Jadi anak remaja itu dia akan menunggu ada waktu ya, tayangan di televisi, mungkin ada acara yang situ akan membacakan atau menampilkan zodiak ya. Zodiak itu dikaitkan dengan bulan lahirnya si orang, seseorang ya. Jadi kalau dia misalnya zodiaknya namanya misalnya Gemini, Cancer, Libra dan lain sebagainya, akan disebutkan apa peruntungannya, baik itu keuangannya, baik itu asmaranya dan lain sebagainya, dan dia meyakini. Kalau di situ dikatakan bahwasanya engkau akan sial di minggu ini nasibmu dan lain sebagainya, maka dia akan merasa khawatir, takut, dan itu menjadi sesuatu yang tanpa kita sadari ternyata itu adalah hal yang salah, bahkan bisa merusak akidah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hal-hal seperti ini coba engkau sebagai orang tua coba lihat ya. Coba teliti, coba perhatikan ya. Sekarang mungkin sudah lebih berkembang lagi ya, tidak seperti dulu ya. Sekarang lebih berkembang lagi tentang hal-hal yang seperti ini, yang dia menyangkut keyakinan ya. Ketika misalnya datang burung gagak, diyakini akan ada kesialan ya, akan ada kematian. Kalau misalnya datang kupu-kupu, maka diyakini akan ada datang tamu dan lain sebagainya. Masih banyak sekali, bahkan mungkin Indonesia adalah yang paling subur ya tentang perkara-perkara seperti ini. Kalau kita daftar ya, mungkin amat sangat banyak ya daftarnya. Bahkan setiap suku itu punya suku, baik itu Melayu, Jawa, Batak dan lain sebagainya, itu mungkin punya keyakinan-keyakinan tertentu atau tradisi ya, adat atau juga hal-hal yang ternyata setelah diperiksa itu bisa jatuh kepada tiarah.
keyakinan, meyakini sesuatu bisa mendatangkan keberuntungan atau kesialan. Maka hal-hal seperti ini lebih baik kita hindari, jauhi, karena bisa jadi jatuh kepada perbuatan syirik. Dari kaum muslimin yang punya Allah. Kemudian juga wala safar. Wala safar tidak juga dengan safar. Jadi di Arab dulunya itu bulan safar itu diyakini juga sebagai bulan sial. Kalau kita kan di sini Muharram ya, mungkin keyakinan bahwasanya Muharram itu bulan suro ya, itu adalah bulan sial, sehingga banyak di antara kegiatan-kegiatan, baik itu pernikahan, baik itu pindah rumah, atau memulai usaha, atau bahkan sampai memasukkan sekolah anaknya, menghindari bulan ini. Maka kalau di Arab jahiliyah dulunya itu safar. Nah, sebagaimana kita katakan tadi, sebelum datangnya Muharram, ya sebelum dinamakan dengan penamaan Muharram, itu namanya adalah safar. Nah, mungkin bisa jadi seperti itu, safar awal, safar tsani. Itu adalah yang dianggap oleh orang Arab adalah bulannya sial. Nah, itu juga terjadi dengan kita yang ada di negara kita, ya, yang notabene banyak yang masih meyakini hal-hal seperti itu, sehingga ini yang menjadi tugas kita bersama. Bagaimana kita bisa agar meyakinkan, ya, agar menyadarkan saudara-saudara kita yang meyakini perkara-perkara yang tidak benar. Yaitu meyakini bahwasanya ada kesialan. Sebagaimana Rasulullah bantah ya dalam hadis ini tadinya, la tiarah, tidak ada itu apa mencoba keberuntungan dengan burung, wala safar, dan tidak ada itu waktu, wala hamma, tidak ada itu namanya kesialan, waktu sial itu tidak ada. Kesialan itu bisa jadi karena perbuatan kita, karena dosa yang kita lakukan, maka Allah hukum kita dengan dosa tersebut. Nah, itu ya wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini. Pada Allah kita mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.